Ketahuilah saudaraku sekalian, a'azani Allah wa iyyakum, bahwasanya salat itu justru kedudukannya adalah imaduddin, tiang dari agama kita ini. Dan semua amal-amal wajib yang lain itu adalah yang akan menopang bangunan Islam ini dan yang akan menopang dengan fokus dan inti adalah tiangnya, yaitu salat. Kalau ada di antara kita yang rajin melakukan amal yang lain, zakat, berpuasa di bulan Ramadan, berhaji, tetapi di luar amal-amalan itu dia tidak menjaga imaduddinnya, tiangnya agamanya, dia tidak menjaga sholat lima waktunya, maka sama saja dia merobohkan seluruh bangunan yang sedang dia bangun itu. Karena itulah kedudukan sholat sebagai tiang agama.